Ha, tengok siut dia cara lah kereta. Mungkin orang dulu-dulu dia tahulah fungsi kegunaan teropong ni. Ha, ni. Kita ada bau hala kira tu. Ha. Tu tengok bawah tu. Ha, oh, minyak bakar. Tengoklah dalam mabuk. Lagi kita tak upload banyak hari je lah. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Mak Jack. Okey, hari ni guys aku nak video, aku nak buat satu lagi alat zaman-zaman dulu orang pakai untuk hidup api. Ha. Jadi sekarang ni kita duduk kat tepi pokok buluh ni. Kita nak ambil buluh ni, cari api kita duduk tembel tu. Dan kita tengok dekat. Kita gunakan berepel. Okey. Okay, sekarang ni api kita duduk ambil buluh ha ni. Buluh ni untuk kita buat supaya pingat api apa tak? Buat teropong. Teropong. Teropong menyalakan api. Teropong menyalakan api. Nama dia teropong. Tak tahulah tak pasti panggil teropong ke teropong ke. Sebab dia fungsi dia adalah untuk menyalakan api. Jamin dulu apa ya? Okey dulu buat. Nak guna pagi kena molek tu guys. Okey. Lalu saya pun sikit mahal sebab lepas banjir ni. Lepas banjir ni, air buka ni. Oh ni, buka dia api. Ni. Kena sisik lah, weh. Tengok apa ni, kita buat terompok. Kita ambil bulu dulu. Bulu kecil lah, weh, kena. Bulu kecil lah. Dia nak ambil kerak? Oh, kerak. Jadi kita pakai kerak. Lebih kurang pendek sikit. Panjang lajak ni. Mungkin kalau dia dulu-dulu dia tahulah apa fungsi terompok. Terompok ke teropong lagi? Teropong. Untuk menyalakan api. Fungsi dia lah. Ngapain beta? Ngapain beta? Ayah. Masih ada apa sih? Tambah. Tambah yang itu. Oh. Gopu, gopu. 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 Ah ni. Gopu. 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 Patu buat video. Oh video. Oh video ni, ada ni. Tahu kita kabur muka ada sini apa? Kita kabur muka sini apa? Teropong. Bukan teropong. Apa teropong? Teropong. Teropong. Teropong gitulah namanya. Panjang api ke? Panjang api. Kalau kita view dekat yo debu bau mari. Debu apa? Abu. Dia jauh sikit. Jauh pada api. Fungsi dia. Tak guna. Teropong. Teropong lah ni. Dia macam teropong ni lah. Ada kita. Tapi kita nak siup api. Fungsi dia. Fungsi dia untuk siup api. Ha, ni, siap dah ni. Nanti kita pingat api pun ni. Siapa kenal kau ni, komen lah. Dulu pernah tengok jamai kecil kau, jamai lani tua dah kau. Ha, komen. Sebab kita tak tahu mana nama ni. Tapi lebih kurang tu lah nama orang panggil. Ha, tak ada nama-nama lain lah. Okay. Jadi kita pergi. Kita pergi pingat api dia ni. Jadi kita akan stop dulu video lah. Takut anda puah lah. Puah kita pergi jalan dan dulu. Stop dulu dah. Okay. Okay, sekarang ni kita nak terangnya teropong. Teropong ya? Kita akan terang fungsi dia ni. Jadi kita akan pingat api dulu. Lepas ni kita akan terang guna ni. Alat ni. Jadi kita telah buat hati-hati kayu. Ni nak cucu api dah ni. Okay dah.
Okey, cucuk api dulu. Sebelum tu kita layar dulu view ni dulu. Tepi sungai. Jeti. Ni baru lepas manja ni. Tak ada kira ni. Air ni atas ni lebih kurang berapa kaki naik. Sekaki lebih kurang. Sebab sini tinggi sini. Orang lain tu naik banyak dah. Ni muja selamat ni wakah ni. Tak utuh lah. Jadi sekarang ni bakar dah. Pokok ni. Kita akan guna lepas ni teropoh. Ni. Teropoh ke teropong ke. Tak tahu nama mana sob tu. Kita pun nak sebut. Nak sebut pun tak pandang mana. Dia lagu ni lah bentuk dia. Kita buat tadi lah. Dia bulat gini, dia panjang. Dalam ni biasa dia ada macam buluh biasa. Dalam dia tak ada gapa pun. Cuma dia pattern je lagu ni lah. Ni fungsi dia ni salah satu nak buat pingat api. Selaginya fungsi dia sewi abuk. Dia mecik. Cara-cara dia nak si. Lepas ni kita tunjuk dah. Ni duk bakar biar kita duk bakar dia ni. Nalur dah. Nalur dah. Ni muka kayu lembak ke? Lambak sikit lah. Jadi kita akan bakar wahnya apa ni? Wahnya habis tak? Bakar. Sebab benar kita nak bakar air. Tadi lewat dah ni air tak meleh ke apa lagi. Kita bakar wahnya dulu. Tadi kita tengok lah apa ni ya. Aku anda bosan. Tadi kita tunjuk lama-lama kat bakar api tu. Dan ni api pun bobo naik. Bobo hidup. Jadi apa ni kita akan tunjuk lah. Cara-cara gunakan. Kita buka cara-cara lah. Dulu-dulu akan guna teknik lah. Fungsi dia. Okay. Kita akan teh. Jadi ke tak? Okey, sekarang ni kita akan terguna teropoh. Teropong ke teropoh? Jom kita tengok. Habis kita akan buat deh demo. Okey, jom tengok. Cara-cara dia kan? Cara-cara dia ni dia untuk nyala api terus dia berasa. Kita ni, jadi kita penonggun. Kita si. Ini nyala. Ini ada api. Kau dia api. Apabila angin kita siup sini, ya angin dia pergi toko yang nyala. Lagu tu. Tu fungsi dia. Salah satu fungsi dia selaginya dia untuk mengelakkan habuk apa ya? Habuk-habuk arang kena muka ha. Jadi kita gunakan. Gunakan tu. Tengok siup dia cara lagu tu. Mungkin orang dulu-dulu dia tahulah fungsi kegunaan teropoh ni. Teropoh ke teropong ke. Minta maaf kalau salah sebab kita pun tak hidup zaman tu, kita tak tahu mana. Boleh nak cara si. Tengok api kau kuat ni nak buat naik. Oh naik tu nak bakar dia tu. Ya angin ni ibarat angin. Supaya angin tiup lah. Gini lah angin. Gitu lah. Lalu ni kita nak bakar bunyi. Sambil ada gun ini kita bakar wahnya kita untuk buat perubat. Sebenarnya kita nak bakar air sebenarnya. Tapi lewat dah ke. Jadi kita pun buat bakar wahnya. Jumpa mana wahnya, depan rumah kita bakar wahnya. Tak tahulah, aku jadi air goreng kapan ni. Ya, bakar wahnya, kita bakar wahnya. Kena tu ke? Kena tu kali. Bakar wahnya tu. Kita perubatan kot ni. Kalau panggil kasiak. Besar lah wahnya ni kalau kita bakar ni. Jadi ubat.
Ni aku panggil nyo pandai. Nyo pandai ni. Tidak nyo gading, bau ni nyo gading ni nyo pandai. Okey, bau ni kita buat video nyo gading. Nyo gading ni dia warna kuning gitu. Ha, lalu nyo pandai ni dia warna hijau, dia kecil ah biar. Ha, dia kecil. Tadi kita salah, minta maaf sebab kita tujuh kita tahu. Okay, tengok kita guna semula. Tengok siuk. Api tak, api ada dah lah tu. Cuma kita nak buat derah. Nak kuat sikit api. Ha, tengok tubik lah tu. Keguna aircon ni memang nampak simple. Tapi ia amat lah berguna. Untuk orang zaman-zaman dulu untuk tinggal api. Ha, tengok api kau derah. Ini bakar bawahnya lah. Ha. Next video tak ada. Next video lagi terbakar ayah pula. Ha. Eh, kita bakar ayah. Paklah ni pun dekat pukul net dah ni. Ha. Mesin ni duduk tenek lah. Relax. Sedap lagi bakar ya makan sini. Ha. Okey. Bakar apa gana ni? Siapa masuk? Siapa ang? Ha. Kita bakarnya ni siapa hangi uduh-uduh lah kulit dia tu. Okey, sekarang ni nyo ni nak lebih kurang nak hangi dah ni. Ha, nak ke item-item merah nyo ni. Jadi kita akan waktu ubiknya ni. Abi nak makan tak? Nak makan. Okey, jadi kita tengok dah. Okey, ni buahnya ni. Kita dah bau hal kira tu. Tu tengok bawah tu. Kita dah tu. Sikit lagi. Okey, sebenarnya nyo ni habis kita ayak, nyo bakar ni orang untuk jual untuk buat perubatan. Tak biar. Perubatan jadi nyo ni ada jual kot. Orang bakar ni tapi harga tu mahal. RM5. Sebetul lebih kuranglah. Kalau kita salah, kita malah sebab kita tahu sebab harga pasaran RM5 gitu lebih kurang. Untuk tujuan perubatan biar. Untuk tujuan perubatan. Siapa-siapa tahu perubatan gapo boleh komen eh boleh. Sebab kita pun nak tahu juga biar penonton tahu juga penonton lain tahu juga apa kita kasih nyo bakar ni. Siapa orang jual ni harga mahal. Tengok ni. Boleh akak dah ni. Jom kita tengok ya. Okey. Dekat kan ni? Panah. Itel tu. Just sekala itel kan bawah habis. Itel macam ni. Kalau nak bakar lama lagi boleh. Tapi itel belakang. Itel belakang ni itel alik bawah tu. Jadi habis kita akan tegak makin lah. Makin. Okay, tegak. Tapi tak tahulah gapo untuk tujuan perubatan ni. Tak tahulah untuk gapo. Boleh komen deh siapa tahu. Tu nyo selagi tu. Kita bakar dua nyo. Siapa nak guna pagi tu molek lah tangnya deh. Nanti kita tulis asli bahaya. Okey. Nak minum? Boleh lakar ke? Okey minum. Ke mabuk. Tak apa. Biar kita minum guys. Habis kita pergi ke mana. Mana? Pergi bawa mana? Pergi sikit lah. Dia kena pergi gini kah? Si panah tak? Oh, nyo bakar. Tengoklah tak ada mabuk. Tak kita tak peluk banyak hari je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kita? Ha?
asam manis. Asam manis? Manis. Mana lagi mungkin manis dah. Manis. Manis dah. Api bakar ni. Tu pelik eh. Tapi fungsi dia rasa dia sama lah. Sama lah. Semua api. Buat api. Buat api dalamnya ni. Sebab kita bakar kan ni. Ini kita nak cerita banyak pun kita tak mandah. Babak kau ni. Siapa tahu kau ambil dah. Minum gelah lagi. Minum buah api. Ada lagi ya? Gana ada lagi ke? Isi ke? Ada isi pun kita boleh isi pun. Boleh isi pun. Ada lagi yang ni. Raksa lagi. Tapi orang ni tak ada sudu lah. Sebab dia sudu yang hangit dah bawah. Sekali kita buat sudu tu. Kat bawah tu. Kita kerak. Jadi sudu. Ninyo pandai bakar. Memang air rasa sama. Cuma mungkin ada kasut lain je. Sebab dia bakar tu. Ni isi dia. Ni isi dia tadi. Kerak tu. Dia macamnya biasa je. Rasa rokong sikit. Rokong. Rokong ni kan air? Rasa rokong. Dia pun bitel tu. Ubitel masuk air, nguak. Ya, so nguak gitu. Supaya ubitel masuk air ya, biar. Tak ada makan ubitel ya, dia tahu lah. Sebab kita makan ni tak tahu rasa kena. Sebab kita main makan, mabuk-mabuk. Jadi tak ada apa. Okay, kita pakai isi ya. Isi pun biasa je. Tak ada kelebihan ke apa pun. Tengok ni. Jangan main makan. Abi apa je? Abi ya. Isi saja. Abli jadi apa je? Ah, sabar. Hanya bakar. Hanya bakar. Ubat. Hanya bakar. Oh, jite. Ini. Oh, hanya uli si ya, apa sih? Amat orang. Coba. Ini sih ya. Boleh tak boleh eh? Nak buat video kita makan. Tak apa sih? Spontan ni apa sih? Kita makan isi ya pula. Ni isi ya. Isi ya sama je. Cuma je bakar. Sudu pun bakar. Okey. Kalau isi rambut gini sedap ni. Ini lah. Kalau kita sedap. Ya, rasanya biasa ya. Kita makan bakunya. Bawah ni kita buatnya gading. Ninya pandai pula. Ini dah. Merah ni. Okey, kita rasa itu sahajalah video untuk hari ini. Hadi, terima kasih mana sudah subscribe like video ni. Okey, jumpa di video akan datang. Bye.